كما بدأكم تعودون
فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Kisah Nabi Adam selepas terpedaya dengan tipu daya daripada iblis, wujud Nabi Adam supaya makan pokok larangan. Maka bila Nabi Adam makan, bila makan baru teringat, baru teringat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah langgar oleh Nabi Allah Taala, telah bagi tahu Allah Taala tipu, bukankah aku telah larangkan kamu daripada makan pokok, dan bukankah aku telah bagi tahu bahawa iblis nanti ada musuh kamu. Jadi ketika itulah Nabi Adam minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari surah Al-Baqarah Allah Taala berkata, tak pernah nak Adam. Nabi Adam tak tahu tidak mana nak tabah Allah, tak mana nak istighfar Allah. Bertalak Adam dengan Rabbi kalimat ini bertalak Allah. Allah Taala telah kurniakan kepada Nabi Adam, ajar Nabi Adam bertalak Allah. Telah terima Nabi Adam telah terima oleh Allah. Berapa kali mu? Berapa kali mu? Dari surah Al-Baqarah. Lalu dengan sebab kalimat tersebut, sebab tak apa, Allah Ta'ala terima tawabat Nabi Adam. Kalimat mana? Ini tafsir Quran, tafsir dengan Quran. Kalimat ayat yang kedua, ayat 23 surah Al-Baqarah. Tafsir bagi ayat surah Al-Baqarah. Berkenaan dengan kalimat yang Allah Ta'ala berkata Nabi Adam ini, kalimat tawabat. Yang Nabi Adam kita beri hati. Siapa dia? Nabi Adam dosa. Mulai dia baca doa ini. Maka Allah Ta'ala akan ampun ke dosa ini. Ini kalimat. Sebab ada orang ni lah, sebab kalimah ini lah taubat Nabi Adam diterima oleh Allah SWT. Bukan seperti mana orang hadith maudhu luar yang tidak betul. Kata Nabi Adam ni, Allah Ta'ala terima taubat dia. Lalu mana? Dan dengan sebab tawasul dengan Nabi, dengan sebab itu tak betul. Ini Quran sendiri bagi kita, Quran sendiri bagi kita. Nabi Adam, Allah Ta'ala Allah Ta'ala ajar. Lalu mana nak taubat, Allah Ta'ala ajar. Dari kalimah mana? Ini kalimah. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Nabi Adam baca Rabbana zalamna wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi dirina, telah menzalimi dirina. Wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak ampuni dosa kami ya Allah, saya tidak manfaat di kami, nescaya kami akan termasuk di dalam neraka. Ini kalimat Bapa yang Allah Ta'ala terima. Nah, ini juga kalimat Bapa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta dengan Allah SWT mengakui dalam ini pernah dengan doa yang Allah Ta'ala mengakui, mengakui singa dapat tidak melakukan singa, apa yang mengakui singa. Kemudian bagi tahu kalaulah Allah Ta'ala tidak ampun, kalaulah tidak Allah Ta'ala bagi rahmat, nasihat kita menjadi orang yang rugi, pasti kita menjadi orang yang rugi. Tidak ada helah, tidak ada kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'd, keluar kamu belakang. Nabi Adam yang diperintah keluar. Jadi masuk syurga kali pertama itu sebagai ujian. Masuk syurga kali pertama sebagai ujian. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam keluar. Begitu juga iblis keluar. Ba'd hukum li ba'd, sebagai kamu akan jadi musuh sebagian. Ini dua tafsir. Sebagai kata mana manusia dengan jin, manusia dengan iblis. Pada bagaimana hukum lebih tepat lagi sebenarnya. Sesama kamu, waktu kamu dimaklumkan, sebagian kamu, akhirnya kamu mesti sebagian kamu. Allah Ta'ala beritahu. Ini sini, dunia, dunia, tempat usia dia, dan manusia kebal. Manusia kebal. Walakum fil ardi mustaqarrun, bagi kamu di atas bumi ini, itu satu tempat tinggal, wa mata'un ila hinda, juga kesenangan yang sebentar. Itu satu tempat. Bagi kamu, wahai manusia, dan di atas muka bumi satu ketika Allah Ta'ala beritahu kesenangan yang kami lewati itu satu tempoh ilahi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman lagi, wa biha, di bumi inilah kamu akan hidup, dan di bumi inilah kamu akan mati, dan daripada bumi inilah kamu akan dikeluarkan, kamu akan dikeluarkan ke pisah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian khitab pada kita belakang,
daripada sumiat nabiat dia, daripada zaman awal sehingga hari kiamat. Allah Ta'ala bagi asar, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak, pada anzalna alaikum libas, telah turun kepada kamu pakaian. Pakaian sini agama, menurut Allah Ta'ala turun ke pakaian libas dalam bahasa Quran, dalam bahasa hati, dan agama. Dan Nabi SAW kita pakaian ini agama. Sayyidina Umar RA memimpin, dan dia pakai jubah agama. Jadi Nabi beritahu, itu agama. Agama Allah telah beritahu, wahai anak Adam, aku telah turun kepada kamu agama. Rasul diutuskan, Quran diturunkan untuk kamu yuwani di sawarati semua isya, supaya menutup kejahatan kamu, dan juga untuk menghiaskan, untuk menghiaskan agama, untuk tutup kaibah kita. Kaibah kita bukan aurat. Aurat ni Nabi ada dengan Hawa, tak ada aurat, tak jadi aurat. Nak tutup kaibah ke aib agama datang, ditutup kaibah ke apa? Tamak, dengki, benci, itu kaibah yang ada pada kita. Tak dengar kata, tak dengar perintah Allah SWT, tak percaya pada saya, ini semua kaibah yang ada pada kita. Jadi agama maknanya, agama yang didik kita, agama. Sebab tu perlu nak didik di mana semuanya. Kalau sedap kita, kita mahu ini nak kawal diri kita. Walibasut taqwa dhalika khair, dan pakai taqwa sebagai dhalika khair, itulah yang terbaik. Terbaik dari banyak agama, zahir agama, taqwa ibu segala kebaikan itu situ. Dhalika min ayatillah, demikian itulah ayat Allah. Ayat Allah semua penjelasan daripada Allah. La'alam yadzakkarun, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran, dapat ambil pengajaran, dapat kau selesai pada jiwa dan tindakan perbuatan kamu. Ya bani Adam, sekali lagi tengok Allah Ta'ala bagi ke emosi kita. Itu sebut bagi asa kita dan supaya terasa permusuhan dengan syaitan. Wahai anak Adam, la yaftinannakum syaitan, jangan sampai syaitan buat fitnah pada kamu. Jangan sampai syaitan, sebagaimana syaitan buat telah mengeluarkan ibu bapa kamu. Dengan Allah Ta'ala main sentimen supaya rasa permusuhan dengan syaitan, supaya kita rasa hubungan dengan Nabi Adam. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan buat fitnah pada kamu sebagaimana dia telah buat fitnah sehingga dia yang telah menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Jangan sampai, jangan sampai dibuat pada kita. Ini paduan Allah Ta'ala. Lagu mana? Kita langgar perintah Allah. Mana jangan sampai syaitan buat fitnah pada kamu, maksudnya jangan syaitan ajar kamu supaya kamu langgar perintah Allah Subhanahu. Yang mana dia lah punca yang menyebabkan ayah kamu dikeluarkan, ibu bapa kamu dikeluarkan daripada syurga, daripada tanah yang rasa permusuhan. Supaya kita ni setiap senang buat kau kamu tanya wahai, sebab ni jalan selamat. Serta kau suha, iblis kau suha, supaya kita langgar wahai, jadi ikut wahai. Bagi paduan asal, ni asal. Yang mana yang zi'u'an huma libasahuma, dia telah cabut daripada ibu bapa kamu pakaian mereka berdua, supaya dia dapat tunjuk kan kejahatan daripada mereka berdua, dapat nondeh. Ini saya sedar kalau suha ni tak, biar apa dia tersiru dia dalam, biar sifat jahat, biar sifat dengki, biar sifat benci, biar sifat permusuhan, biar sifat semua lain. Sebab yang dapat, yang dapat beki manusia ni daripada sifat-sifat ni agama. Dan saya telah Allah Ta'ala telah tunjuk kepada kita bagaimana iblis yang telah cabut pakai daripada Nabi Adam. Saya tercabut kau. Tak cabut kan? Allah Ta'ala beritahu cabut situ. Itu bagaimana kita orang yang kemari. Dengan saya terpujuk supaya langgar perintah, langgar perintah Allah Ta'ala. Langgar perintah Allah Ta'ala itu dia menzahirkan kaibah yang ada pada manusia. Yang mana Nabi Adam sebelum ini disujud oleh malaikat, kemudian dia ajar ilmu begitu tinggi sehingga naik kedudukan dia. Tiba-tiba makhluk lewat ni lahir. Tak, langgar perintah Allah Ta'ala. Langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada keburukan yang ada pada kita. Ada keburukan.
innahu yarakum, kemudian Allah Ta'ala bagi sesungguhnya iblis dia nampak kamu, huwa wa qabiluhu, dia juga dia dengan mengikut dia nampak kamu, min haitsu la tarawnahum, yang mana kamu tak nampak mereka, kamu tak nampak mereka, ya Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab tu kata kalau kata nampak pelawak lagi Quran yang kita pelawak lagi orang yang nampak jin bila dia menyerupai makhluk, bila dia menyerupai makhluk zahir baru dia. Kalau dia nampak ada 3 ekor, 4 ekor sekian gini ni pelawak lagi kita boleh baik pelawak lagi kita tanya dah ni, kau pakai berubah tanya sungguh dengan nama Allah macam ni jolok, jolok tak buat ni pelawak lah. Tapi ada orang telefon dia ada buat apa yang sah? Ada 3 ekor ni. Bapa wayak? Tak. Kalau wayak tak ada tak bisa. Orang kata cari. Usah kau. Bawa kan? Dia ada tak boleh apa ni? Ayuh. Dia nak terobak ni. Dia rasa sesak kau kan? Kalau orang telefon tu, orang ingat dia tahu. Tak. Sekali mati dia atau dia mati. Tak. Ini wahai, sudah kita kata inna huya lah, dia nampak kamu, dia juga pengikut dia, semua nampak jing ni nampak kita yang mana kamu tidak akan nampak Allah Ta'ala bagi minah sebelah tahu, kamu tidak akan nampak mereka tak akan nampak tak akan nampak Allah Ta'ala bagi minah kecuali bila dia menyerupai makhluk, jing dia boleh menyerupai boleh mempunyai ular, dia boleh menyerupai makhluk, zahir nampak, tapi dia betul dia tak nampak. Malah kita beritahu, kata beritahu ini dengan telepon boleh tahu, dengan scan boleh tahu lawak itu zon, sangka eh tidak ada kebenaran. Allah Ta'ala beritahu ini ayat seterusnya Allah Ta'ala inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, jin ini dia hanya dapat menguasai orang yang mana tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Ta'ala beritahu kami, Allah Ta'ala beritahu dia sesungguhnya kami telah jadikan serta-serta ini jin-jin ini penyindung lilladzina la yu'minun, pada orang yang tidak beriman dengan Allah dan akhirat. Dia akan jadi teman pada orang yang tidak beriman dengan Allah. Dia akan kuasai. Dia akan kuasai. Orang yang tidak beriman dengan Allah dan akhirat. Lagu mana sama peringkat wa idza fa'ala Allah Ta'ala cinta wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna, bila mereka melakukan perkara keji. Perkara keji. Ikut nasihat syarak lah. Bukan ikut nasihat nasihat kita. Nasihat akal nasihat tak pakar. Allah Ta'ala beritahu serta akan buat manusia sehingga dia melakukan perkara keji. Qalu wajadna 'alaihi aba'ana, bila kita tegur dia kata gini pula kau akan buat terlalu batu-batu kami banyak lagu ni semuanya. Dan siapa peringkat dia nisbah kan apa perkara keji yang dia buat tu Allah Ta'ala suruh pada Allah Ta'ala suruh pada ni. Allah Ta'ala cerita pada kita sebagaimana kita belajar surah Al-An'am, manusia bila butuh hubungan dengan Allah, bila tak berpandu wahyu, tak apa saja pergi buat dia sana pada Allah. Tak seru mana nak uzah, tak akan kau kata sana pada Allah SWT. Allah tak izin. Kalau Allah SWT sinas dari kita tidak akan syirik, kita tidak akan seru selain daripada Allah. Tak Allah SWT tak izin pada kita. Dan ini dia nak sebagai tak kalau kecil pun dia sebagai pada Allah. Allah tak izin. Allah tak izin. Qul katakanlah wahai Muhammad, inna Allah la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah suruh buat hal keji. Orang kau ini di antara kesesatan mereka, mereka jadi yang jadi itu alamat Allah Ta'ala isi. Dan ini 360 berhala ini Allah Ta'ala isi. Dan kita telah mahalai kebuatan Allah Ta'ala isi. Maka Allah Ta'ala tak isi, tak kejadi, jadi. Ini baktin, ini dusta. Kalau guna bantu, enggak curi orang. Okey, bukan jadi. Jadi, antara saja itu. Lih, lewat, antara saja itu. Allah Ta'ala bagi tahu sama Allah Ta'ala tidak suruh buat perkara keji. Ataupun guna ala Allah ma'ala ta'ala. Adakah kamu kecil guna nama Allah, apa yang kamu tidak tahu? Ini sebab pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini kalau Allah Ta'ala bagi tahu, bila manusia dikuasai ke zat, dia mula ya amalan-amalan ini sebagai pada Allah. Boleh juga. Maknanya, kecil guna nama Allah ni lagu mana? Ini pun aku juga boleh juga buat lagu ni. Boleh buat amalan ini boleh juga buat lagu ni. Dan kadang-kadang tak ada, putih tak ada, dia mula. Dia bukan punah sekali itu. Bila ni lagu ni, kemudian lepas tu, lepas generasi dia, lepas generasi dia, lama-lama jadi lagu lain. Dan anda tengok lagi, tengok di campak. Tengok campak, apa istilah campak itu? Bukan semua campak, ada satu golongan. Islam tapi campur dengan Hindu. Tapi dia mengaku Islam. Bahkan dia rasa Islam dia lebih molek lagi. Islam dia paling, dia punya, apa dia? Inovasi ataupun
pembaharuan yang yang dibuat oleh Pak dia lebih hebat lagi sebenarnya. Istilah yang bebas daripada semua sekat-sekatan. Dia rasa malam ini ada semua, ada bosu, ada apa. Tapi kalau belakang ini manusia bila dia beragama tak bawahi, jadi dia juga sebab itu bahaya. Sebab itu kata beda ahli benda bahaya. Sebab itu kita Allah SWT seperti mana ayat ini surah kita baca kira ayat ketiga kepada ikut apa yang diwahyukan daripada Tuhan kamu. Yang ikut hawa nafsu orang lain, yang ikut hawa nafsu orang lain. Dan sadar kau semua sampai jadi lagu ni. Manusia bila buat lagu lama sebab perkara kecil pun dia sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah sifat dia lagu mana? Amara Rabbi bil qist. Tuhan aku hanya perintah perkara yang mana supaya menegakkan keadilan bil qist. Perintah Allah semua adil. Semua adil. Wa aqimu wujuhakum, dan juga perintah Allah Ta'ala supaya tegak ke wajah kamu setiap kali di Masjid Haram, di masjid, di rumah Allah ini. Dan tegak wajah hanya semua Allah Subhanahu wa ta'ala, wad'uhu mukhlisin, seru hanya Allah mukhlisin lahu, terus ikhlas lahuddin, hanya kepada Allah patuh, kepatuhan lahuddin hanya kepada Allah patuh. Kama bada'atum ta'udun, ini jumlah maktidat Allah Ta'ala bagi tahu sebagaimana kamu telah ada sekarang. Boleh kamu akan diandalkan semula bila kamu mati. Kama bada'atum, sebagaimana yang telah cipta kamu. Dulu kamu tak ada, kamu jadi ada kan, sebabnya kamu mati. Kemudian ta'udun, kamu akan dikembalikan semula. Akhirnya dihidupkan semula, Allah Ta'ala bagi tahu. Dan bila dihidupkan semula, akhirat nanti hanya ada dua golongan. Fariqan hada, Allah Ta'ala bagi tahu, hanya ada dua golongan. Satu golongan berada di atas petunjuk, satu golongan wajib kat tadi kesesatan. Wajib kat tadi kesesatan. Bapa wajib dia kat kesesatan sebab dia tidak kesesatan. Tak ikut wahyu, tak guna kewarasan, tak guna pendengaran penglihatan, tak jadi kepada Rasul sebagai ikutan. Mana aspek-aspek wasilah untuk dia dapat hidayah tak guna. Wajib kesesatan. Semua kita kata belajar. Dah, sekolah tak pergi, kerja sekolah tak buat, baca je. Lepas tu periksa lagu mana? Lagu mana kita kata nanti jadi? Wajib. Gagal. Wajib gagal. Wajib gagal. Bukan Allah tak gagal. Bukan cikgu gagal. Tak. Cikgu kata, belajar lagu ni wajib gagal. Sekolah tak pergi. Kerja sekolah tak buat. Baca dia. Kesan lagu mana? Wajib gagal. Adakah cikgu menggagalkan dia? Tak. Cikgu tak menggagalkan. Tapi kerana aspek-aspek kejayaan itu dia tak ambil. Aspek-aspek kegagalan semua dia ambil. Bawa lagu ni wajib gagal. Begitu Allah tak nak beritahu. Orang yang mana Rasul telah diutuskan, kita diturunkan, kewarasan telah diberi, pendengaran penghati ada, tak dapat hidayah juga, tak guna, tak dapat hidayah. Maka haqqa alaihi mutalaah. Satu golongan pasti akan dapat hidayah sebab dia guna semua aspek-aspek hidayah untuk dapat hidayah. Tak. Satu golongan pasti wajib ke atas mereka kesat. Dia orang lagu ini lagu mana? Innahum ittakhadhu syayatin awliya. Mereka masa dah dunia dulu jadi kesatan sebagai teman. Selain daripada Allah, tak sikut Allah itu setan. Walau bagaimana pun tengok Allah Ta'ala itu bahaya. Wa yahsabu mereka masa dah dunia dulu nyangka. Wa yahsabu hisab. Hisab ni betul. Hisab. Wa yahsabu mereka menyangka. Mereka kira-kira annahum muhtadun, bahawa mereka berada di atas betul. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang yang mana beragama dengan perasaan dan dengan rasa. Rasa tak mainan santai. Sebab tu dia kena ada bukti. Agama kita sifat dia bukti. Nak amalan-amalan kau dia tanya dari wahyu sama ada kita Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min 'ilmin la yanfa'u illa ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Nabi Muhammad Nabi Rasulullah.